Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat fans Ayu Ting Ting, selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani serat kalian di siang hari ini, kembali lagi Bang Mimin menyuguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru tentunya dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar terbaru Ayu Ting Ting di siang hari ini datangnya dari postingan Yuli_Jet1507, di mana akun ini merepost kembali postingan di akun Instagramnya Ayu Ting Ting. Alhamdulillah syukur ya, hari ini Ayu Ting Ting beserta dengan keluarga sudah dites swab PCR dan hasilnya adalah negatif. Wah, tentunya kita doakan ya, semoga Ayu Ting Ting dan keluarganya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Lalu dari postingan itu tentu dibanjiri komentar ya dari para sahabat, diantaranya Anajra 25 amin ya Rabbal Alamin, Anana 25 kata dia amin amin ya Rabbal Alamin, dan Krishna Nur Hayati alhamdulillah. Itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang turut bersyukur ya atas hasil swab Ayu Ting Ting beserta keluarganya yang alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar dan hasilnya adalah negatif. Kita doakan selalu ya, semoga Ayu Ting Ting dan keluarganya selalu dilindungi oleh Allah dan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ini dulu kabar terbaru dan menarik yang dapat Bang Mimin bagi di siang hari ini. Jangan lupa mensubscribe channel ini agar kalian menyimak kabar-kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.